dia dapat orang yang dia nggak langsung yang baik dia, dia akan bilang apa? Oh, mungkin walaupun dulu itu anaknya baik soleh, mungkin anak saya yang tak cocok. Bisa jadi nanti anak saya membebani dia, anak saya minta kasur harga 5 juta, spring bed harga 15 juta, kan? Anak saya mungkin nanti tinggal di apartemen, wah, pantas lah waktu itu saya tolak. Bismillah lah, mudah-mudahan nanti anak saya dapat laki-laki yang lebih baik lagi. Begitu. Ya, you fakir mama, mama fakir. Orang kalau sisa umurnya hijrah dia, setelah hijrah dia gunakan banyak beramal soleh, dia banyak gunakan banyak mendengar, banyak membaca, banyak belajar, banyak beribadah. You fakir mama, mama fakir. Masa lalu yang hitam jadi putih. Oh, you fakir jadi putih. Kelam tapi jadi indah. Kelam tapi jadi indah, paham? Ada seorang santri bertanya kepada Ustaz. Ustaz, saya masa lalu saya kelam, Ustaz. Saya dulu pacaran, bahkan tak cukup pacaran, Ustaz. Saya dulu mewabah melakukan seks bebas. Bahkan seks bebasnya paham, Ustaz? Party seks. Party seks. Oh, party seks, ya? Ya, saya tak tahu, tak pernah mengalami. Jadi saya tak tahu, paham? Saya cuma tahu nama saja, Ustaz. Party seks, pokoknya apa, ada tahu saya. Ya, partisidan apa? Partisidan. Oh, beda ya. Partisipan. Partisidan kan. Oh, iya, beda. Ya, tak cerita ya. Ustaz, saya dulu tidak sholat, tidak puasa. Saya melawan orang tua. Mungkin hukum tangga saya, Ustaz. Saya lari dari rumah. Saya curi dua orang tua saya. Ini cerita mungkin. Ya. Saya dulu berbohong, Ustaz. Saya merantem. Saya pakai. Saya merokok. Saya minum. Kata santri. Cerita Ustaz. Santri ini pengen si Ustaz empati, tapi Ustaz bilang apa coba? Harusnya kamu bersyukur. Kamu mesti punya masa lalu begitu kelam, mencekam, melumpuh dosa. Kemudian kamu bisa keluar dari masa lalumu. Kamu sekarang hijrah, kamu taubat, ini luar biasa. Harusnya kamu jadikan masa lalu ini sebagai semua pelajaran yang tak tertulis di buku pelajaran. Yes. Luar biasa. Akhirnya beliau tadi santri itu jadi ustaz. Ustaznya di mana? Enggak ada di Jogja. Sulawesi sana. Yang mana bilang ustaz sibuk. Bukan saya. Di daerah Sulawesi sana. Betul. Kalau beliau cerita langsung. Ya, beliau di aparatur negara ASN bertingkatnya. Untuk ASN aparatur negara. Aparat sipil. Negara. Itu namanya ya ASN ya singkatannya sekarang tapi dia dulu mereka nggak mau pakai kita teman sekelas itu juga butuh yang ngisi dia teman sekelas tapi Ustaz bilang apa kata Ustaz kamu harus bersyukur punya masa lalu tak baik tapi kamu bisa hijrah mau keselamatan kamu luar biasa kan masa lalu yang gelap dijadikan pelajaran orang lain banyak dapat pelajaran. Anda bayangkan di kampungnya preman tertawan mabuk-mabukan dan datangnya dia ikut kajian. Ya kemarin di sini Banjar Negara salah satu yang nyupiri ngantarin mobil saya kan posisi saya usah yang sering sama beliau tertawan mana tertawan preman sama wajah tapi ikut kajian karena sudah bijak sudah baik dia cerita Ustaz nanti kapan Ustaz ke Banjar Negara lagi kita punya komunitas kan alhamdulillah dulu banyak teman-teman ya sepenanggungan senasib sepenanggungan begitu kan sama-sama mabuk sama-sama pakai narkoba mengedar preman kita berusaha kita sekarang sudah bisa alhamdulillah jadi kita beliau ini beliau yang cerita masih itu beliau apa yang bukan nanti kalau saya datang lagi tolong isi di komunitas kami tadi berarti bisa hijrah alhamdulillah dulu sulit mereka tidak awal tapi begitu anak hijrah satu-satu ikut lama-lama sekarang kita jadi komunitas kan? Luar biasa kan? Itulah. Yufarfi mama bawa mama kia. Kalau sisa usia ini Allah beri kita hidayah, hidayah yang Allah beri tadi kita manfaatkan, kita gunakan, kita beramal soleh, kita berbuat baik, kita beramal amalan yang baik. Yufarfi mama bawa mama kia. Masa lalu yang hitam menjadi putih, masa lalu yang mencekam